Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Sore. Seorang gelandang diamankan petugas Satuan Polisi Pamong Praja di Komplek Taman Pasar Sigamas Purbalingga. Gelandangan tersebut diamankan petugas karena kedapatan sedang tidur di atap bangunan gudang Taman Pasar Sigamas. Beginilah saat petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga menggelar kegiatan cipta kondisi dalam rangka pencegahan penyebaran dan penanggulangan COVID-19. Saat kegiatan, seorang gelandangan diamankan petugas Satpol di Komplek Taman Pasar Sigamas Purbalingga. Gelandangan tersebut diamankan petugas karena kedapatan sedang tidur di atap bangunan gudang Taman Pasar Sigamas. Setelah diamankan, kemudian oleh petugas didata dan diberi pembinaan. Pasal Kota Sigamas, dari terdapat ada gelandangan yang tidur di gudang taman milik Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian kita suruh turun, kita geledah barang bawaannya, dan kemudian kita lakukan pembinaan. Selanjutnya kita kirim ke rumah singgah Dinas Perlindungan Sosial. Setelah mendapat pembinaan dan didata oleh petugas, gelandangan tersebut diminta untuk tidak mengulang perbuatannya dan dikirim ke rumah singgah di Kelurahan Bojong, Purbalingga. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV, mewartakan.